Hello. Okey, salam sejahtera semua. Okey, sekarang nampak tak kita ada di bahagian mana? Kita ada bahagian baby carrier. Okey. Kat sini kat kita punya page, okey, kita ada dekat page kita di tumish.com, okey. Boleh masuk kita bahagian baby carrier. Okey, dekat sinilah baby carrier yang kita ada. Korang boleh tengok dekat website kita di tumish.com and then salah satu okay, kita boleh sebutlah apa-apa nama baby carrier yang kita ada. Okey, kita ada tular, bekor, okey, kita ada minkan, kita ada pitari. Okey, kita ada sukiri, sukanan. Okey, kita ada mini monkey. Okey, mini monkey yang ni yang comel, korang boleh masuk dekat handbag je. Ha, bawa terus. Okey, ni sangat mudahlah. Dia mesh. Okey, mesh nampak tu. Senang nak bawa. Okey, kita ada ego. Okey. Ergo ni yang memang famous lah kalau korang nak tahu. Ergo baby, dia datang dalam banyak pilihan jugalah. Dia ada mesh, ada tak mesh. Dia ada limited edition. Macam gambar orang ni, tonggang telanggang ni. Okay, ni limited edition yang diperbuat daripada dia lukis je. Ni lukis khas ni. Okay, tu dia panggil limited edition. Okay, korang boleh dapatkan kat page kita littlewish.com. Okay. Kat sini korang boleh lah try datang untuk walk in dekat littlewish.com. Okay, kita ada macam-macam jenis baby carrier yang korang boleh test bersama baby. Sebab kita pun ada display unit ya. Macam ni display unit, korang boleh nampak ni. Okay, banyak ya, korang boleh try. Sebab baby carrier ni kalau macam nak tengok cantik ke, fit ke dengan body kita, dengan anak tu selesa, korang pun boleh datang walk in dekat kita littlewish.com. Setia Alam Syah Alam boleh try kita punya baby carrier. Okey. Kita nak bagi tahu tips untuk memilih baby carrier ni. Okey, korang mesti kena tahulah baby carrier korang kena pilih yang jenis ego. Okey, tertelanlah. Sikit tekak. Okey. Ergonomic dia panggil. Okey, ergonomic ni nak tahu, korang mesti tahu apa maksud ergonomik ya. Ergonomik ni dia adalah macam ni. Bermaksud direka untuk memberi keselesaan yang optimum untuk mengelakkan tekanan atau kecederaan. Kecederaan direka dengan baik mesra pengguna. Okey, korang nak tahu ergonomik ni, korang boleh tengok bila korang dah try baby carrier ni dengan baby you. Okey, korang kena tengok shape kedudukan anak. Dia akan berbentuk M shape and then dia punya kedudukan lutut berada lebih tinggi dari punggung anak. Okey, dia akan berbentuk M. Okey, itu kedudukan yang cantik untuk baby carrier. Itu yang dimasukkan ergonomik. Okey, ergonomik tu bukannya ekonomi, ekonomik yang nak cari yang murah-murah aje. Bukan macam tu. Dia ergonomik tu dia ada maksud dia. Okey, yang saya terangkan tadi itu bermaksud ergonomik yang korang kena pilih baby carrier yang terbaik untuk anak-anak korang. Okey, sebab terlampau banyak brand di pasaran. Ni yang kita orang punya ni korang boleh try lah. Sebab kita pun ada display unit untuk try. Okey. Fungsi carrier ni dia sebenarnya memudahkan untuk ibu bapa membawa anak. Contoh macam korang nak masak ke, nak membasuh ke, kadang-kadang anak tu nak nangis kan, korang boleh masuk dekat masukkan baby kat badan carrier and then tangan tu free lah. Macam korang nak shopping ke kan, so baby kat dalam tu rasa selamat, tak ada rasa macam anak terbiar pula, tiba-tiba hilang anak. Okay, so korang sumbat je anak dekat dalam baby carrier tu. So, tangan korang ni free. Okay? Boleh buat macam kita pergi tempat orang ramai ke, rasa anak tu secure sikit dekat badan kita. Okay? Kita boleh buat apa yang kita sukalah. Okay? Tak adalah anak sampai terbiar. Okay? So, baby carrier ni memudahkan. Memudahkan parents untuk membuat kerja ke. Okay? Okay. Baby carrier ni kalau korang dah tahu dia ada macam-macam lah sebenarnya. Ada yang jenis sling. Okay, sling tu yang sangkut kat badan je lah. Tu biasanya diorang guna untuk baby lah. Jadi macam contoh macam kita yang ada ni. Ni kita panggil ni monkey mini. Monkey mini ni memang dah siap. Korang senang. Dia sangkut dekat body. Okay. So macam autumn ni korang kena adjust sikit lah. Ni autumn kita panggil sling. Okay, nampak? Material diorang pun
dengan anak tak panas. Okay, yang, okay dia ada kategori lah baby carrier ni. In word tu dia mengadap kita, and then outward tu mengadap depan, and then dia boleh dekat belakang juga. Okay, ada jenis carrier dia just untuk inward je. Okay, korang kena tengok ya. Sebab carrier ni ada jenis yang inward tu dia satu way je. Satu way tu dekat kita. Okay, dia tak, you tak boleh suka-suka inward tu you buat outward. Tak boleh. Okay, korang kena tengok baby carrier yang korang pilih tu mesti bersesuaian. Jangan yang inward korang buat outward. Tak boleh. Ada jenis baby carrier dia boleh pakai tiga jenis. Maksudnya inward, outward, backward. Korang kena tengok. Jangan sesuka buat tiba-tiba inward korang buat outward. Tak boleh. Okay, biasanya outward ni apa inward, okay, dia starting 6 bulan ke atas. Okay, korang kena tengok kedudukan baby and then dia punya size. Bukan sesuka 4 bulan korang dah buat outward. Okay, nanti tulang belakang dia dengan tulang punggung dia boleh lari, ya, lari shape dia. Okay, lagi satu kita nak bagi tahu, okay, macam korang buat pemilihan carrier, korang kena tengok dia orang punya dalam ni setiap carrier yang korang beli ni, dalam ni ada manual biasanya. Baca dulu manual baby carrier yang korang beli. Okay, sebab takut nanti salah cara penggunaan. Okay, bila salah cara penggunaan akan melibatkan posisi body and tulang belakang anak. Okay, so akan bila salah pemilihan akan membuatkan tulang belakang dengan baby punya punggung tu akan lari. Okay, korang kena hati-hati memilih baby carrier. Dia baby carrier ni dia pun ada dia punya, okay, dia pun ada cara tau. Kalau korang tahu dia pun ada size, starting berapa kilo baby boleh duduk dalam. Okay, ada baby carrier yang starting dari 3.2 kilo. Okay, ada yang starting daripada 5.5 kilo. Ada yang tak boleh daripada newborn. Ya, korang kena hati-hati memilih baby carrier. Ada yang perlukan insert untuk dalam baby carrier. Okay, ada yang tak perlu. Okay, ada yang jenis kecil dan memang siap untuk baby duduk dalam. Tapi korang kena refer manual book baby carrier yang korang beli. Okay, korang boleh dapatkan kita punya jenis-jenis baby carrier dekat web kita littlewish.com, and then korang boleh walk in, ramai-ramai walk in dekat littlewish.com, dekat kita punya shop Setia Alam Shah Alam. Okay, dapatkan kita punya extra 8% juga dalam setiap pembelian RM50 ke atas. Okay, so korang boleh try lah datang walk in. Okay, walk in, tapi dalam musim kita PKPB ni follow SOP. Kita ada free delivery setiap hari Khamis. Okay, korang dah boleh dapat juga extra 8%. Baby carrier ni title lah untuk 8%. Okay, apa lagi? Boleh dapatkan kita punya, okay, boleh dapatkan brand yang kita ada ni dalam page kita littlewish.com. Okay, setiap pembelian RM100 ke atas, free delivery. Okay, aboh nak cakap terlulit-lulit. Okay, kita di musim PKP ni kita follow SOP, so korang pun kena follow SOP juga. Okay, boleh masuk walk in dekat littlewish.com, kat shop kita Setia Alam Shah Alam. Korang boleh try kita punya display unit, ada macam-macam jugalah. Korang boleh datang try dengan baby. Okay, jumpa lagi the next kita punya siaran. Okay, jumpa lagi. Salam PKBB.